Selepas ini, Safi Sali bayangkan hasrat jadi jurulatih. Harapkan saya akan menjadi seorang jurulatih. Itu adalah salah satu cita-cita saya selepas saya besar. Sukan dalam dunia bola sepak tempatan ketika ini rasa-rasanya tiada siapa yang tidak kenal Safi Sali. Bermain dengan kelab luar, kelab Indonesia Pelita Jaya dan kemudian diberi imbuhan bak jutawan, Safi boleh dianggap sudah berjaya. Kecuali apabila menyentuh tentang tugas beliau sebagai seorang suami. It's normal lah. Itu kisah peribadi saya. Saya rasa saya tak perlu kongsi dengan semua orang. Itu hak saya dan saya sekarang menjalani hidup sebagai seorang pemain bola sepak profesional dan kerjaya saya konsentrate. Saya harapkan saya akan menjadi seorang jurulatih. Itu adalah salah satu cita-cita saya selepas saya besar dan bermain. Saya harapkanlah saya dapat menjadi jurulatih yang baik dan berkaliber pada masa akan datang. Saya tengok dekat Malaysia ramai yang boleh mencipta nama dekat luar. Macam contoh kalau Khairul Fahmi masuk dekat Indonesia, saya rasa nama dia akan meletup. Dan bukan dari segi permainan dia, dari segi penampilan dia pun pasti akan meletup. So, saya rasa pemain dekat Malaysia ni tak ada masalah yang untuk mencipta nama dekat luar. Dengan prestasi skuad kebangsaan kita pada masa sekarang sebagai juara Piala AFF, saya rasa dengan selip mata lah, pemain itu akan menjadi idola jika bermain di luar. Yang pasti, sejak bergelar jutawan, kantung Safi semakin berisi apabila beliau turut dilantik sebagai duta Mr. Potato. Turut dipilih penjaga gol Kelantan Khairul Fahmi Cik Mat dan pemain remaja negara yang sedang menjalani pemilihan di Portugal, Nazmi Faiz Mansur.